Hai guys, kembali lagi di video Anda YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe dan share. Mantap boh. Hai semua. Hai. Hari ini kita akan belajar peribahasa baling-baling di atas bukit. Apakah maksudnya kak? Maksudnya ialah pendirian yang tidak tetap. Oh, contohnya? Contohnya Siti selalu mengubah pendiriannya kerana selalu terpengaruh dengan pendirian orang lain. Tak fahamlah. Cuba beri contoh lain. Contoh lainnya ialah Siti menyukai warna merah tetapi kawannya mengatakan warna biru lebih menarik. Oh. Lalu Siti menyukai warna biru. Oh, begitu. Kak, jom kita lakonkan. Jom. Selamat menonton. Bila, lu suka nak apa? Suka warna kelabu. Warna kelabu ni cantik sangat. Warna kelabu tu cantik lah. Cantik. Warna kelabu cantik. Bagi aku ni putih-putih. Lebih menarik. Warna kuning. Aku dah suka warna kuning lah. Warna orang lagi cantik daripada warna hijau. Alah nak, aku suka warna hijau. Kita lebih cantik. Orange lagi cantik. Cantik ke orange yang kecil? Cantik tak? Aku tengok orange lagi cantik daripada hijau. Dah tukar lah aku suka warna orange lah. Orange cantik. Tapi ke Fidos? Hijau ni tak cantik lah bagi aku. Tak ada. Aku nak warna orange lah. Tak boleh, ni aku je warna orange. Cantik. Salah aku suka warna orange. Cantik tak warna hijau? Tak cantik. Hijau tak cantik. Tapi aku nak warna orange. Ah, tak ada. Aku suka warna orange. Ah, buka lah. Hijau punya. Ingat kawan-kawan, ini hanyalah lakonan semata-mata. Jadi kawan-kawan, jangan lupa peribahasa yang telah kita pelajari tadi, iaitu baling-baling di atas bukit. Kawan-kawan harus yakin kepada diri. Bye.